Assalamualaikum, selamat petang. Nah, macam biasa di masa petang setiap hari bersama Kak Lini. Hari ini Kak Lini nak share resepi ais krim jelly. Jom kita masak. Mula-mula kita masukkan air. Kita masukkan 4 tin air, 4 tin susu ni 4 tin air. Satu, dah sambil kita pasang api dulu. Empat tin air, satu tin susu, susu ni, susu cair, susu cair. Dan satu tin susu pekat manis. Susu pekat manis, satu tin juga. Okey. Habiskanlah kan dalam peti ni. Nanti kita satu tin susu pekat manis. Senang je. Resepi paling senang. Aiskrim paling senang. Itu dah share resepi aiskrim. Aiskrim asam poi kan. Hari ni kita buat aiskrim ni lah pula. Dan jelly lah. Jelly bila dah sejuk, kita bubuh jelly lah kan. Jelly kuku kita lah nak bubuh banyak-banyak. Kita kacau lah. Kena selalu kacau. Sikit lain tulang satu lagi pun. Bus sedikit garam. Biar dia rasa mesti kan. Bus sedikit garam lah. Sedikit. Sedikit lebih kurang. Tengah sudu teh. Garam. Biar dia rasa lemak-lemak kan. Kita kacau lah. Kita kacau sampai mendidih. Kena selalu kacau-kacau ni. Kalau kita tak kacau dia ni, dia akan berkerak kat bawah. Susu tu lah kena berkerak. Jadi kita punya ni tak cantik lah kan. Kita punya aiskrim kita tak cantik lah. Kacau, kacau. Kacau perlahan-lahan lah. Kacau. Kita masak sampai dia mendidih. Senang je. Tapi budak-budak suka. Mudahnya tu tak seberapa kan. Boleh lah buat. Lepas ni kita share resipi aiskrim lain lah. Koleksi aiskrim. Macam niaga buat kan. Ni tak niaga. Untuk anak-anak je. Untuk kudapan anak-anak. Tengah hari panas kan. Boleh lah. Ada orang buat niaga. Kali ni tak adalah sampai niaga. Kau untuk minum je. Kau untuk makan je. Kacau lah. Dia memang kena keluar kacau. Dan sebelum ni Kak Lini pernah sekali buat, lupa nak kacau. Kena-kena ni lupa nak kacau kan. Sekali dia berkerak kat bawah tu. Jadi tak cantik aiskrim kita bila dia berkerak. Kena-kena kena kacau lah. Sebab dia manis kan. Benda ni dia manis kan. Bila kita tak kacau tu, dia jadi bertasung kat bawah. Sambil-sambil petang-petang kan, tak ada apa buat. Kita tengok Kak Lini masak. Kak Lini masak apa hari ni? Untuk minum petang. Kak Lini jagi nak goreng pisang. Goreng pisang. Pisang nangka. Sebutlah semalam, cari pisang tanduk tak ada. Dapatlah pisang nangka. Petang ni kita makan pisang nangka lah. Pisang nangka goreng. Ini kita buat untuk makan besok.
Nah, es krim ni sebab dia buat hari ni, besok boleh makan kan. Tak ada tak boleh makan. Biasanya malam-malam kali ni buat. Malam-malam buat. Malam-malam kita relax sikit kan. Dah pedok juga buat petang ni. Buat petang ni malam ni kita dah semayang isyak tu terus bungkus kan. Kalau buat malam tu kena menunggu juga. Sebab dia nak bungkus tu kena tunggu dia sejuk dulu. Panas-panas tak bungkus macam mana kan, nak ikat dia susah. Dia ada sejuk dulu barulah kita bungkus. Macam bau susu dia. Laku, es krim ni laku. Rajinlah buka peti ni anak-anak. Kejap-kejap buka peti, kejap-kejap buka peti. Ya. Saya biasa susah buka peti, buka peti. Ya. Anak-anak kecil kan. Sekali-sekali aja, sekali seminggu je buat es krim. Sekali-sekali pun. Rasa nak ni baru buat. Sekarang kan PKP, nak pergi kedai pun susah. Kita buatlah kan. Ada macam-macam ada. Macam-macam color kalau tengok kat kedai kan, ke Malaysia pun. Kreatif-kreatif dia orang ni. Kali ni tak adalah sampai ke tahap tu, setakat ni nak pandai. Beberapa jenis je pandai. Kalau pandai-pandai kita boleh buat beli niaga lah kan. Tak tahulah, buat nanti. Nak jadi pengusaha es krim Malaysia pula ke kan. Ada anak akan. Negara ni belum lagi lah. Okey, kita masuk ni lah. Kita menunggu sampai dia mendidih. Kalian pun boleh cuba. Kalau ada anak-anak kecil tu, baik dia buat sendiri kan. Kalau ada anak seorang tu, baik beli je. Tak ada salah nak buat. Ini anak ramai kita buat lah. Kalau anak seorang tu, tak badan nak buat kan. Okey, itu sajalah fokus yang kali ni hari ni. Nak tunggu dia mendidih ni, ambil masa juga kan. Okeylah, terima kasih kerana menonton. Esok kita tunggu. Kita tengok result dia kan. Macam itulah, besok barulah kita lihat result. Hari ni kita buat sampai sini je lah dulu. Okeylah, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi esok hari. Bye-bye.